Hai guys. Kami dari kelompok 1 film pendek. Nama saya Beatrice Devana, nomor absen 3. Saya Breno Sivlen De Fretes, absen 4. Saya Denny, absen 9. Saya Maria Patricia, absen 18. Oke, bye. Guys, kalian tahu enggak sih dari lokasi itu di mana? Kalau kita kan sama, kan apa sih? Maksud kamu kayak gimana? Menurut maksud itu thermal learning itu kan termasuk bentuk kreatif dan inovatif dalam bidang pendidikan. Itu maksudnya Patrice. Nah iya, sekarang kan lagi pandemi COVID, jadi sekolah tuh harus siap lagi, contohnya ya kayak sekarang malam. Iya juga sih, pembelajaran yang menarik dan sangat kreatif ini kan sekarang juga dari sekolah lain. Nah, justru kan juga ada di thermal learning ini kan kita juga dituntut seperti anak-anak yang kreatif. Dengan cara kita itu kan di thermal ini kan jadi dilengkapi dengan berbagai produk untuk kita buat. Nah, kayak film pendek yang kita lakukan hari ini, dan juga ada juga yang podcast, juga ada vlog, dan yang lainnya juga. Nah, itu. Yang mana buat yang akan ikut tuh banyak banget kok. Kayak film pendek, animasi, podcast, dan lain-lain. Tapi ngomong-ngomong, kita dapat ikut kelompok berapa ini? Nah, kita ini kebetulan dapat kelompok satu untuk film pendek ini. Itu. Oh, jadi gak satu-satu, kayaknya. Iya. Guys, tapi kayaknya aku harus pamit dulu deh. Oh iya, kita janjian sama temen dulu. Duluan ya, guys, ya? Aku dapat produk iklan dari masyarakat. Kira-kira kelompokku bisa nggak ya? Kaca, kamu kok keliatan masuk gitu? Iya nih, aku bingung. Aku dapet iklan layanan masyarakat, tapi kayak belum nemu ide gitu kelompok aku. Emangnya kamu kelompok sama siapa saja? Aku, Ajit, Sasa, sama Excel. Atau kamu sudah nemu idenya? Aku sih udah ada, cuma kayak belum yakin gitu. Kalau coba kamu buat TikTok itu diedit sekreatif mungkin dengan tema menjaga prokes di tengah pandemi gitu. Iya sih, awalnya aku juga mau kayak gitu, tapi aku kayak belum yakin gitu. Coba aja, gak apa-apa. Coba pelan-pelan, nanti diedit sekreatif mungkin gitu, sekreatif kamu. Apa iya, Bet? Iya, betul. Ya udahlah, kalau kayak gitu nanti aku coba dulu. Makasih ya, Bet. Iya, you're welcome. Oke. Halo Den. Iya, gak apa-apa, santai aja. Coba aku lihat catatanku dulu ya. Tak lihat dulu. Ini catatanku. Iya, masuk semua kayaknya Den. Ini aku bacain satu-satu ya. Satu, yang pertama itu seni budaya, berkreasi. Yang kedua itu geografi, perencanaan perwilayahan. Terus yang agama itu persahabatan, bacaan, dan perkawinan. Sosiologi, jenis dan faktor-faktor perubahan sosial. Bahasa Indonesia, struktur dan kebahasaan teks editorial. PPKN, kasus pelanggaran HAM dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terus cara Indonesia itu upaya bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman disintegrasi. Itu masih ada lagi sih, cuma nanti sisanya aku kirim PC di WA aja, gimana? Kirim ke kamu, maksudnya WA di kamu. Oke, siap Den, yuk sama-sama aku kirim ya. Oke, sama-sama. Halo Kak Bray, sorry ganggu, aku mau tanya ini, mapel yang masuk di blender itu produk apa aja ya? Iya siap. Tapi kalau gak salah itu hampir semua mapel kan Kak yang masuk? Iya Kak. Oke. Itu doang kan Kak Bray?
Oke sih, ya oke sih. Oh, oke, kalau gitu makasih banyak ya, Kak. Oke, Kak. Kira referensi dari mana ya yang cocok buat iklanku? Mending kamu cari aja inspirasinya di TikTok atau di YouTube sama official. Ya juga ya, bentar deh aku cek dulu. Wow, ternyata banyak banget dan menarik juga ya. Gak susah banget ternyata. Semoga kelompok kali ini bisa berjalan lancar dan menghasilkan sesuatu yang memuaskan. Ya deh, semoga aja produk yang kamu hasilkan bisa bermanfaat ya buat masyarakat ke depannya. Amin. Semangat kita. Terus kamu ini gimana? Produkmu udah sampai mana? Produkku tuh tinggal membuat dialog. Wah, kalau aku sih tinggal mau buat naskahnya dulu soalnya belum kekumpul gitu. Ya. Kita kumpul di mana sih ini? Oh, di sini dulu aja kali ya. Oke. Okay. Nah, udah. Kamu satu kelompok? Loh, enggak kan? Oh, aku bilang satu kelompok? Enggak. Berarti satu kelompok? Sampai mau buat dialog gitu kan? Oh. Ya, gitulah. Iya, aku lagi tunggu Denny kan? Jadi bentar aja. Paling bentar lagi, paling enggak. Tunggu aja dulu. Ya, oke. Hey, hello guys. Hai. Hey, Tris, ini kita rencana mau ngangkat video ini kan? Kan kita kan belum nonton konsep videonya kayak apa, jadi kita belum bisa buat efek videonya. Apa kita coba tanya teman-teman yang lain, Kak? Kan kalian suka apa sama Kak Brian nih, coba tanya Kak Brian konsepnya kira-kira kayak gimana, Kak? Ya nanti itu kita nanti bikin di sekolah aja nanti. Oke. Lalu kita yang kerja kelompok, nanti bisa nanti kita improve ke teman lain. Oke. Jadi itu kan kelompoknya kalian. Masih bingung, cuma gak apa-apa nanti. Oke guys, kalau gitu kita masuk kelas dulu aja ya. Iya, udah mau masuk kelas ya. Iya. Oke, udah. Patrice telepon nih. Halo, Tris. Iya, aku optimis bakal bisa. Kamu juga harus optimis dong kalau misalnya sidang kita bakal berhasil. Iya, semoga kreativitas yang kita lakuin ini bisa berguna bagi masyarakat sekitar ya. Amin, semoga sidang kita besok lancar ya. Iya. Oke, kalau kayak gitu Tris, bye. Sebenarnya aku gugup banget nih buat sidang produk kita. Amin, semoga aja produk kita bisa diterima dengan baik oleh pembimbing kita nanti pas di sidang ya. Semoga sidang kita besok lancar, terus semoga aja produk kita bisa memuaskan deh.